البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول البدع بيننا وبينكم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا أشهد أن لا إله إلا الله <كزيمك> وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد اخواني <سؤال> في الله حفظكم الله جميعا ورعاكم kita lanjutkan pembahasan berikutnya yaitu setelah al muallif al shaykh al alama muhammad bin abdul wahhab al najdi at-tamimi rahimahullah ta'ala setelah beliau menyebutkan Yang pertanyaan yang pertama, apabila dikatakan kepadamu man rabbuk? Nam, siapa Rabbmu? Kemudian beliau menyebutkan jawabannya sebagaimana yang sudah kita nukil pada pelajaran sebelumnya. Yaitu rabbiyallahu yang rabbani jami al wa rabba jami'al 'alamin bi ni'matihi wa huwa siwa. Kata beliau, dia itu adalah rabbku. Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah merawatku, yang telah mendidikku, yang telah memimpinku, memberikan pengaturan kepadaku, dan juga yang mengatur seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Dan dia itu adalah sembahanku. Laisa ma'budun Tidak ada sembahan untukku kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, seluruh pujian, hanya min Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kemudian berikutnya beliau mengatakan faida qilalaka dan jika dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu bima araf dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Nah, ditanyakan kepadamu kamu mengenal Rabbmu dengan apa? Jawabannya bagaimana? Fakul kata beliau. Maka katakanlah nam fakul bi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan nam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga dengan makhluk-makhluknya. Yang dimaksud dengan ayat di sini naam terbagi menjadi dua. Karena ayat ayatun min ayatillah terkadang maknanya apa? Alamatun min alamatillah tanda-tanda adanya Allah Taala. Burhanun min burhanun min, min al barahin burhanun min al barahin min dalail. Naam bukti tanda yang menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ayat bermakna demikian. Jadi ayah itu terkadang serah bahasa maknanya banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Burhan wa dalil. Nah, makna daripada ayah adalah burhan, bukti dan dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mana? Naam. Sehingga beliau menyebutkan fakul bi ayatihi dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah disebutkan para ulama bahwasannya ayat itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada yang ayah yang sifatnya syar'iyah, ada yang ayah tanda yang sifatnya al-kauniyah. 6. Ayatun syar'iyah itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyah. 6 adalah Al-Qur'an dan al Sunnah. Adalah al-wahyu Alladhi ja'at bihi rusul Itu wahyu yang dibawa oleh para rasul. 6 itulah ayat yang syar'iyah. Yang menunjukkan bahasanya Nam adanya Nabi yang diutus berarti adanya Zatnya mengutus yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan sunnah di antaranya juga sunnah. Naam, kenapa? Karena sunnah juga wahyu. As-sunnah juga wahyu. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma yang hawa in huwa illa wahyuha." Dan tidaklah Rasulullah sallallahu itu berucap dengan hawa nafsu, namun melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Sehingga ayat syar'inya itu apa? naam adalah Al-Quran naam ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada para eh, para Rasul dan para Nabi kemudian apa kemudian naam juga sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau Nabi-Nabi sebelumnya naam seperti itu kemudian <coughs> ayat yang kedua tanda yang kedua adalah kauniyah naam kauniyah ini sifatnya adalah makhluk-makhluk yang ada pada alam semesta ini adanya pohon, adanya bintang, bulan, matahari, siang dan malam itulah yang dinamakan dengan al-ayatul kauniyah. Nah, sehingga ayat terbagi menjadi dua, syar'iyah sama kauniyah. Adapun syar'iyah adalah apa tadi? Al-wahyu alladzi ja'at rasul. Wahyu yang dibawa oleh para rasul. Wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, berikan kepada para rasul. Nah, itu adalah apa? Adalah ayat syar'iyah. Adapun ayat kauniyah adalah apa? Adalah makhlukat. Itu makhluk-makhluk alam semesta ini bumi, matahari, bulan, bintang, langit, semua itu adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan di sini, Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi wa ayatihi ayatihi al-lail nahar Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya siang dan malam. Adanya siang dan malam, malam dan siang berputar silih berganti tidak pernah tabrakan, bahkan perputaran yang sangat sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Begitu datang siang, hilanglah malam. Begitu datang malam, hilanglah siang. Seperti itu tiap hari. Nah, hingga tegak hari kiamat nanti, muncullah, terbitlah matahari dari arah barat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian berikutnya juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya al-kauniyah. Wasyamsu wal komaru, kata beliau. Wasyamsu wal komaru, wa min makhlukatihi. Dan juga termasuk tanda-tanda Nah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya as-samawati as-sab'u wa ma langit yang tujuh atau tujuh lapis langit dan seisinya wal araduna as wa dan juga bumi yang tujuh lapis dan seisinya itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah taala telah berfirman Allahul ladzi khalaqa as-sab'a samawati wa min al-ardi mislahun Allahul ladzi khalaqa saba wa min ardi mislahunna dan Allah lah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi yang semisalnya yaitu tujuh, tujuh lapis enam bumi kemudian sebagaimana hal ini telah ditegaskan di dalam sunnah enam dalam hadisnya Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man iqtata shibran min al ardi dulma Allahu bihi yawmal qiyamah min sab'i arudin. Barang siapa yang mengambil enam sepotong tanah sejengkal saja, enam dari bagian orang lain, ya, tanah orang lain bukan bagian dia, zulman yang didasari dengan kezaliman, qiyamah min Allah taala akan timpakan, Allah taala akan tindaskan di hari kiamat nanti tujuh lapis bumi. Nauzubillah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an inilah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah kemudian nah beliau sampaikan Asy-Syaikh al alamah Muhammad bin Abdul Wahab kata beliau wal aradun sab'un wa man wa ma bainahuma dan apa-apa yang ada di antara keduanya makhluk-makhluk di bumi dan makhluk-makhluk di langit. Wad dalilu qun ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasdudul syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun." Allah taala berfirman. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, na'am adanya malam dan siang, matahari dan bulan, la tasdudul syamsi persamaan besarnya tanda tersebut Allah taala masih melarang jangan sampai kalian bersujud kepada matahari walal tidak pula jangan kalian bersujud dengan bulan walaupun bulan sebesar itu matahari sebesar itu Allah subhanahu wa taala akbar lebih besar daripada makhluknya na'am kemudian setelah itu Allah taala menyatakan wasjudurillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun namun sujudlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan mereka semuanya. In budun. Jika kalian hanya kepada Allah lah kalian menyembah. Jadi jika kalian menyatakan kami hanya menyembah Allah taala, maka jangan sekali-kali kalian menyembah matahari, tidak pula bulan, tidak pula matahari, tidak pula bintang dan semisalnya. Jangan. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini ada dua rukun la ilaha illallah yaitu an wal isbat peniadaan dan juga penetapan mana peniadaannya la tasjudu lisyamsi wa lil qamar ini dinafikan jangan kalian sujud jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari tidak pula dengan bulan jangan kemudian berikutnya apa isbat penetapan wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna dan sujudlah kalian kepada Allah taala yang telah menciptakan mereka semuanya in kuntum iyyahu ta'budun jika kalian benar-benar hanya kepada Allah taala Allah Ta'ala kalian menyembah Ikhwan fillahi hafidhukumullahu jami'an Naam Cukup sekian dulu yang saya sampaikan Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Bi'inilai Ta'ala Naam semoga pembahasan ini atau Naam pelajaran ini bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya Naam insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Bi'inilai Ta'ala Subhanaka Allahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillah Rabbil Alamin